现在今天出户来到我们这里呢，我们的下一代的爸妈呢，没有没有那不发了不停的了，我们又不停发了还停下来。أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وقال تبارك سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اشف صدورنا وتزوج عن سيئاتنا وهب لنا فهم الأنبياء والمرسلين وهب لنا فهم السلف الصالح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بالله من أحوال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما خالق الدين Bapak-Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Syukur Alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah SWT yang menjadikan perjalanan kita untuk menuju talabul ilmi ini menjadi mudah. Perjalanan yang kita harapkan bukan hanya memudahkan urusan duniawi kita, tapi juga akan mengantar mudahnya kita menuju jannahnya Allah SWT. Karena makin hari makin jelas jalan yang akan kita lalui, rutanya makin kita kenali, rambu-rambunya bisa kita baca. Jebakan, godaan, dan rintangannya makin kita kenali untuk bisa kita antisipasi dari musuh-musuh kita. Sehingga makin hari mudah-mudahan makin cerdas kita di dalam bekerja di jalan Allah SWT. Karena kalau seseorang tidak menambah ilmu, maka yang ia akan lakukan di dalam bekerja, baik itu kepada Allah SWT, untuk keluarganya, untuk usaha dan bisnisnya, maka dia akan mengambil kerja yang dibawahnya, yaitu kerja keras. Apa yang dimaksud dengan kerja keras? Yang dimaksud dengan kerja keras adalah orang yang mengeluarkan tenaga 100 untuk mendapatkan nilai 100. Dia akan bekerja sesuai dengan bayarannya. Dia akan bekerja sesuai dengan yang diminta. Yang diminta adalah sholat 5 waktu. Yang diminta adalah saum Ramadan, yang diminta adalah zakatul fitrah wa zakatul mal, yang diminta adalah haji sekali seumur hidup. Maka yang dia ambil hanya itu saja. Selain itu tidak ada.
Tapi ada yang di atas itu, yaitu kerja cerdas, di mana seseorang mengeluarkan tenaga kurang dari 100 untuk mendapatkan nilai 100. Jadi sama-sama mendapatkan amal, sama-sama bekerja, sama-sama mengurus keluarga, sama-sama mengurus usaha dan bisnisnya, tapi dia bisa mengeluarkan tenaga yang lebih sedikit, sementara hasilnya akan sama dengan yang lain-lain. Di saat tetangganya dilihat kaya, sedekahnya banyak, ibadahnya luar biasa. Kemudian ia panjatkan kepada Allah, ya Allah, jikalau Engkau jadikan aku persis seperti dia, saya akan lakukan sama persis dengan dia. Dan Allah akan katakan, huma fi ajri sawa, dua-duanya dipahalai sama. Nah, kok enak kan? Walaupun itu enak, kenyataannya juga gak banyak kok yang punya doa seperti itu, yang punya niat seperti itu. Kenapa tidak banyak? Karena sedikit yang cerdas. Karena mayoritas bodoh. Dan kenapa bodoh? Jawabannya kita sudah tahu. Tidak mau menuntut ilmu. Investasi ilmu itu dipandang sesuatu yang sangat-sangat mahal hari ini, terutama adalah ilmu din. Walaupun kenyataannya tidak membayar. Beratnya itu bukan pada bayaran uang yang harus dia berikan. Karena pekerjaan di dalam talabul ilmi ini akan mengantarkan seseorang itu menghamba kepada Allah dengan lebih paripurna dan sempurna. Akan menghadapkan seseorang di dalam iqamatul din itu lebih baik. Maka setan menggunakan dua senjata yang akan diluncurkan sangat ampuh. Yang pertama adalah ghaflah, lalai. Dibuat seseorang kehilangan konsentrasi untuk memperhatikan perintah-perintah Allah. Ghaflah, lalai, ini beda dengan lupa. Kalau lupa, itu seseorang beraktivitas tahu-tahu jam 6 kurang seperempat, kemudian mendengar azan. Kemudian dia ingat, ini tadi hari apa? Wah, astagfirullahaladzim. Ini kan jadwal pengajian. Mau dikejar sampai sana selesai, tidak dikejar ya dia ketinggalan. Akhirnya dia tetap SMS, tolong saya direkamkan, nanti saya minta berikutnya ya. Tapi kalau lalai itu gak seperti itu. Lalai itu dia tahu ini hari Rabu, tapi kemudian akan berangkat itu nanti dulu. Sudah semakin dekat waktu berangkat, nanti dulu. Dan dibuat konsentrasinya itu menjadi buyar. Dibuat kesibukan-kesibukan lain sebagai tandingan oleh setan agar dia terlena. Maka perhatikan, jam-jam acara anak-anak itu ditayangkan di televisi apa? Di saat-saat mereka akan berangkat ke masjid, waktu sholat maghrib, waktu sholat maghrib, song masjid. Buat orang tua harus patuh sama anak. Acaranya itu nanti bisa diikuti lagi. Enggak, ini pas lucu-lucunya. Nanti waktu isya sama masjid. Dibuat terlena. Karena terlena itulah
menyediakan tempat bagi syahwatnya untuk menikmati. Dari hal-hal yang melenakan tadi sehingga dia terlupakan dari perintah Allah SWT. Dan senjata yang itu adalah syahwat itu sendiri yang akan berkolaborasi dengan kompleks. Yang disebut syahwat itu seseorang itu merasa nikmat dalam maksiatnya Allah SWT sehingga melupakan perintah Allah SWT. Jadi orang yang bekerja cerdas itu seiring dengan bertambah ilmu, pengalaman, kemudian tenaganya pun berkurang yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu yang sama dengan yang didapatkan orang yang bekerja keras, bahkan lebih. Tapi ada yang lebih hebat dari itu yang disebut dengan kerja ikhlas. Walaupun ketiga istilah ini sudah sangat akrab kita dengar. Tapi seringnya kemudian seseorang itu melompat, pengennya tiba-tiba langsung kerja ikhlas dan hasilnya kandas. Keluarlah statement-statement yang hari ini muncul di permukaan. Daripada sedekah banyak gak ikhlas, mending sedikit. Ini orang yang mau potong kompas. Apakah dia kemudian akan bersedekah banyak kemudian dari tidak pernah? Ya sedikit terus. Bahkan dia mengeluarkan statement itu karena dia sendiri tidak bersedekah. Ketimbang sholat berjamaah di poso-poso, lalu mau sholat yang mau mana kita telat, saya penting ikhlas. Apakah kemudian akan ada perbaikan? Ya, bahkan tambah telat, bahkan sering lewat. Siapa yang ingin mengejar kerja yang keras, dia harus melalui dulu kerja keras. Dan contoh terbaik dalam hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang melakukan keikhlasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi beliau orang yang kakinya bengkak, sakit lama. Orang yang paling depan kalau membela agama Allah di dalam berjihad. Orang yang banyak membaca Al-Quran sehingga rata-rata hampir satu malamnya itu 6-10 juz. Orang yang paling banyak saum. Orang yang paling banyak berzikir. Orang yang paling banyak bersedekah. Tapi beliau orang yang paling banyak nyaris. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ddin. Dan memang tidak diperintah hamba-hamba beriman itu di dalam ibadatullah kecuali memang harus mengikhlaskan karena Allah. Mukhlishina lahu ddin. Kenapa? Bertahan lurus dengan itu. Tapi bukan melompat dari tangga-tangga itu kemudian melompat.